Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bay Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya Si Bay Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil atau showroom ingin di review, tinggal WhatsApp saya aja. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik. Hari ini saya akan berkunjung di markas mobil cat Bang Jack ya, di Jalan Merdeka Barat, pas di samping Gang Pipit, kurang lebih 100 meter sebelum Masjid Serajul ya. Sebelum tikungan Masjid Serajul itu, sebelah kiri ada Gang Pipit, pas di samping Gang Pipit itu markas cat mobil Bang Jack ya. Nah ini banyak cat nih, jadi yang mau cat mobil silahkan mampir aja ke sini. Bermacam-macam warna ya. Harganya murah meriah, dari harga 300.000 sampai 500.000 sampai jutaan. Tergantung kondisi mobilnya seperti apa, yang mau dicat silakan bawa aja di sini. Jadi kalau untuk poles bisa juga ya di sini poles. Jadi mobil di sini walaupun posisi hujan lebat masih bisa dicat karena ruangan ini ditutup. Ada lampu-lampu di atas semua. Ada lampu pemanas juga. Setelah dicat baru dipoles di sini. Nah ya, kita lihat ini ada polesan juga. Yang mau cat poles nanti silakan datang aja ke sini ya. Nah, ini mobil yang dipoles seperti ini. Di Jalan Merdeka Barat, kurang lebih 100 meter sebelum Masjid Serajul, pas di samping Gang Pipit. Yang mau cat, mau poles, silakan mampir aja ke bengkelnya Bang Jack. Nah, ini spesialis poles, namanya Bang Man nih. Kalau mobil masuk sini, keluar sudah pasti kinclong mobilnya. Nah, ini hasil yang sudah dipoles. Di poles ini berapa kali nih Bang Man? Kurang lebih 2 kali ya Bang Man ya? 3 kali kah? Oh, 3 kali polesan. Ini hasilnya. Nanti dipoles sekali lagi dia pakai ada ram, pakai silikon ya, ramuan rahasia kata Pak Lukman. Yang ini pakai kompon putih dulu. Jadi ada tiga kali sampai 2 kali tahapan ya, biar mobilnya kinclong. Nah ya, kita lihat nih kaca spion itu sudah dikasih kita kasih bedak. Nanti Pak Luman molesnya seperti apa hasilnya. Nah, digosok dulu katanya. Kalau hari-hari namanya Lukman, kalau panggil singkat Sisai katanya. Bawa mobil mau kinclong dia tengah bawa perlu nggak terus ya. Jadi mobilnya dibersihkan luar dalam ya, setelah dipoles nanti dibersihkan juga. Jadi keluar dari sini mobilnya sudah kinclong mobilnya. Nah ini ya, yang mau cat silakan. Ini tinggal mampir aja. Cat, mau cat mobil. Ini harganya murah meriah nih, dari 500.000 sampai harga 1 juta lebih pun ada juga di sini ya. Nanti yang mau cat silakan. Ini yang udah dipoles. Nah, ini lihat hasilnya. Kinclong. Ayo Pak Luman, poles lagi. Nah itu ya, dia pakai ramuan rahasia dipoles-poles.
Ramuan tahan lama, kata Pak Luman. Kita lihat hasilnya. Pak Iwin mau mana, Pak Iwin? Ah, itu Pak Iwin tuh. Pak Iwin. Aha. Kalau mau cat dikit-dikit pun bisa, kata Pak Luman. Jadi warnanya bisa sama ya dengan warna lama. Nanti kita usahakan warnanya nggak belang-belang ya. Ah, disikat dulu, kata Pak Luman. Pinggirannya baru digosok. Habis itu hidupkan mesinnya. Jadi bengkel Bang Jack. Ini sebagian contoh aja nih, mobil kecil nih. Biasa mobil yang warna hitam, warna merah, macam-macam warna dia. Nah, itu sudah mulai lakukan pemolesannya. Jadi tahap demi tahap ya, setelah dipoles nanti baru kita hantam yang ketiganya atau keduanya biar makin cincong ya. Kita lihat cat-cat yang dipergunakan Pak Jack nih. Ah, ini jadi kualitasnya nggak sembarangan ini ya. Nah, ini thinernya, dia beli thinner langsung pakai jerigen. Untuk stok-stok thinner ini kurang lebih 20 jerigen ada di atas. Nah, ini lampu pemanasnya. Kalau tempat-tempat yang tertutup biasa disebut open. Nah, ini amplasannya. Amplasannya pakai dus kali beli dia. Gak sembarangan ya. Ini mampir aja ya ke bengkel Bang Jack, Jalan Merdeka Barat, pas di samping Ampipit. Harga murah meriah. Nanti tinggal bawa mobilnya di sini ditaksir. Berapa pengecatannya sama pemolesannya? Jadi keluar dari sini sudah dijamin kinclong mobilnya. Pas mumpung hari ini nggak ramai-ramai benar juga, biasa padat mobil di sini ya. Mobil saya pun juga di sini. Untuk yang lecet-lecetnya mobilnya, yang catnya agak buram, bawa di sini aja. Nanti dipoles, bisa dipoles, dipoles. Kalau nggak bisa kita cat. Oke, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mengecat mobil atau ingin mengkinclongkan mobilnya. Ini tak berat, tapi harganya.